Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Dela Febrianti dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Konsentrasi Public Relation, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita tunggu di hari akhir nanti. Beroperasinya kembali stasiun Delanggu membawa dampak positif bagi warga sekitar. Kawasan dekat stasiun menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif seperti juru parkir dan jajanan di pasar Ngeseng Desa Gatak sebelah utara stasiun Delanggu. Pasar Ngeseng Gatak setiap harinya digunakan 185 pedagang sayur, mulai dari pukul 3 dini hari sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya difungsikan sebagai pusat jajanan kuliner bagi belasan pedagang dimulai pukul 14.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pasar Ngeseng Gatak merupakan salah satu unit usaha dari badan usaha milik desa, yaitu BUMD Gatak Mandiri Sejahtera. Bersamaan dengan dibukanya stasiun Delanggu menjelma seperti kota yang sedang berkembang pesat. PLT Camat Delanggu dibukanya kembali stasiun membawa berkah bagi warga sekitar. Beroperasinya KRL Solo Jogja menjadikan kawasan Delanggu semakin dilirik para pebisnis properti. Melihat situasi ini, pemerintahan Kecamatan Delanggu pun bersiap menata kembali kawasan sepanjang stasiun Delanggu, yaitu traffic light pasar Delanggu di waktu mendatang. Dibukanya stasiun Delanggu juga mengakibatkan banyak pengembang di bidang properti yang melirik kawasan Delanggu sebagai tempat hunian yang nyaman. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.